Nastamir min kitab Syarah Hadis Jibril Al Habib Al-Allamah Zain bin Ibrahim bin Smith mata Allah bitul hayati wa inal barakati wa sari wa wali wa ummi wa nafati bidin dunia wal akhirah ila an qad sifatuhu sallallahu alaihi wasallam al khalqiyah kana sallallahu alaihi wasallam marbu al qamah azharallahu abyadun abyada mushroban bi humrah az ajal ainain anjalahuma ahdabal asfar azajjal hawajib aknal anab mufalli mufallajal asnan sahlal khabdain mudawwaral wajah wasi'al jabin kasal lahiyah tamla'u sadrah azimal hamah rajul asy'ar yablu marratan ila mangibai mangibihi wa marratan ila syahmati uzunaihi laisa bi ra'sihi wa lihyatihi 20 syahratan baydha badinan mutamassikan daqiqal mashrubah min suratihi ila labbatihi asy'ar adz-zira'ain wa alil sadr sawa al-batan wa sadr dhahma al-idham abal al-adudain wa zira'ain wal asafir ba'idan ma bayna mangibain rahbar raha shasna al-kafain wal qadamain wa si'ahuma tawil al-zindain yatala'la' wajuhu tala'lu al-gamari laylat al-badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak sama kepada manusia yang lainnya. Manusia yang lainnya itu ya kalau enggak pakai nafsunya, enggak pakai egonya itu bukan manusia, katanya malaikat itu. Padahal itulah sebaik-baik manusia. Di malam hari ini kita membaca sedikit daripada sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyah. Ya, ada khalqi, ada khuluq. Ya, al-khalqi itu adalah bentuk tubuh. Al-khuluq itu akhlak. Ya. Qala ulama nafa'allahu bihim maka nat sifatuhu sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyah fi baitin illa wa amanahu Allah minal minasyaraki wal haraki wal waraki wala kanat ma'a ahadin illa wa amanahu Allah min jawa min jawris salatin wa kaidis syayatin wa lam yufarik manzilahu as-surur. Sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam bentuk tubuh ya al-qiyah fi baitin illa wa amanahu Allah kecuali di kalau di rumahnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang tidak baik. Karena sallallahu alaihi wasallam marbu al-ghamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini nyatakan marbu al-ghamah. Marbu al-ghamah tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Jadi kalau berjalan sama orang yang tinggi tidak kalah tinggi. Kalau berjalan dengan orang yang pendek ya tidak terlalu tinggi. Ya, itulah hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azharul laun. Azhar ya, cantik warnanya itu. Ya. Azhar daripada zahar, bunga. Bunga itu kan kalau dilihat cantik, enak. Nah, ini
indah. Azharul laun putih ya, azharul laun ini putih warnanya, warna putihnya itu menyerap ke dalam kulit. Kalau orang yang putih tidak menyerap itu ya, putihnya itu tidak enak. Ini dinyatakan ahmak ya. Amhak ya, putihnya itu amhak ya. Putih-putih banget ya. Nah, inilah. Ini putihnya itu menyerap ke dalam kulit. Jadi dilihat itu tidak apa? Tidak bo, tidak bosan ya. Indah terus warna kulit putihnya itu. Ya. Abyadul lon musyarraban bi humrah. Putihnya itu menyerap ke merah-merah. Jadi menyerap ke dalam kulit itu kalau dilihat ya putih, tapi menyerap ke merah-merah, ke merah-merahan. Ad'ajal ainain. Sangat hitam ya bola mata, bola matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anjalahuma. Si'atu syakal ain ya, luas dalamnya itu ya. Jadi matanya itu luas, kalau kita lihat di dalamnya ini bola matanya hitam ya, pas di dalamnya juga ya anjala, jelas banget mata itu ya. Jadi mata itu akan ya luas tempat, empat di dalam matanya itu mau gimana, bingung menjelasinya juga ya. Di sini nyatakan si'atu syaggal ainain, luas ya ruang matanya. Jadi kalau ada orang lihat mata itu ya, melihat mata gimana ya, ada yang kelihatan separuh saja, ada yang kelihatan ya pinggirnya saja. Ini kalau Nabi Muhammad kalau membuka mata tuh kelihatan semuanya ya. Jadi tidak sama dengan manusia biasa. Ahdabal asfar. Ahdabal asfar itu panjang bulu matanya. Enggak pakai di sambung ya. Jadi bulu matanya itu panjang. Ya, ahdabal asfar. Azajjal hawajib. Hajib ya. Mugawwas tawil wafir. Azajjal hawajib. Jadi alisnya itu tebal. Ya, tebal alisnya. Azajjal hawajib. Agnal anab ya. Hidung ya, lancip hidungnya itu. Dan tapi tidak lancip naik ke atas enggak. Lancipnya itu ke bawah. Ya. Menunjukkan ketaatan ya. Lebih. Agnal anab. Ya. Tuluhu warigatun anaba tahu ma'ahadabin fi wasatihi ya, panjang hidung itu mancung ya. Ya, tipis ya, jadi mancung tapi enggak lebar tapi tipis ya, panjang tipis ya. Mufallajal asnan ya, mufallajal asnan, falaja bil asnan furjah, ada ruang ya di gigi itu, ada ruangan ya, ada kosong-kosong
ada celah. Jadi enggak langsung rapat enggak. Ya. Furjah ma baina sanaya wa rubaiyah, ya, ada celah. Ada celah, di sini ada celah, di sini ada celah, di sini ada celah. Ya, tidak rapat giginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahlal qaddain. Ya. Sahlal qaddain. Ya, pipinya itu ya enak dilihat. Sahlal qaddain. Ya. Mudawwaral wajah. Wajahnya Nabi Muhammad itu bundar. Ya, jadi enggak lonjong. Mudawwaral wajah. Wasi'al jabin. Ya. Luas. Ya. Ruang. Ya, jabinnya ini. Ya, antara sini sama sini luas. Kasal lehya, jenggotnya itu tebal. Ya. Tamla'u sodrohu. Ya. Jadi memenuhi sampai ke dada. Jadi jenggotnya. Ya. Jadi kalau begini, ya, di sininya sudah banyak bulunya, tamla'u ke nyambung ke jenggotnya ini. Ya. Jadi bukan panjang kayak yang orang-orang apa itu ya, panjang sampai gitu, enggak, ya. Di sininya tebel. Ya. Ini nyambung ke sini, sininya juga banyak, Bu. Banyak bulunya. Ya. Azimal hamah. Besar. Ya, hamah itu kepalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu besar kepalanya itu. Ya, menunjukkan bahwasanya di sini ya banyak akalnya. Orang yang besar kepala itu banyak akalnya. Ya. Rajilus sya'ar. Ya. Jadi dikatakan lurus tidak rajilus sya'ar itu. Dikatakan keriting tidak. Dikatakan ombak ada. Ya, itu namanya rajilus sya'ar. Ya. Tidak keriting banget tidak. Tidak lurus banget tidak. Ya. Tidak ya berombak banget juga tidak ya. Jadi enak dilihat ya. Rajulus sya'ar itu jadi tidak bukan keriting ya bukan ya lurus tidak juga ya jadi ada rambut tersebut ya yang ikal tapi tidak ikal banget. Ada yang ya naik sedikit ya itu. Ya, jadi tidak ikal, tidak keriting ya, berombak ada ya itu. Ya blugu maratan ila mangkibihi ya. Terkadang sampai pundak ya. Wa marra ila syahmati uzunaihi dan terkadang sampai di kuping ya, sampai di pundak, kadang sampai di kuping saja rambutnya. Laisa fi ra'sihi wa lahiyatihi 20 sya'rata baydha. Tidak ada di kepalanya dan di jenggotnya kecuali semuanya ada berapa rambut putih itu cuma ada 20 ya ubannya dari rambutnya sampai ke jenggotnya cuma ada 20. Dagigal masrubah ya halus banget bulu dadanya. Ya. Dari dada sini sampai ke pusat sini halus banget bulu dadanya. Jadi lebat tapi halus tipis banget, ya. Tipis-tipis ini.
Ash'ara zira'in wa ahali sawa al-batni wa sadar. Ya. Jadi perutnya Nabi Muhammad sama dada itu sama. Jadi enggak ini dada di sini, perut di sini, ya, enggak. Ya, jadi dada sama perut itu rata. Dhahmal idham, ya. Ablal adudain, besar, adudnya itu besar, ya. Abala itu besar, adudnya itu besar, adud, ya. Ini tangan di sini nih, ya, besar, ya. Wa'asa pilihan bawahnya juga. Dohma itu kepalanya, ya. Dohma kepalanya tadi sudah jelasin kepala yang besar tadi. Adi malham, ini diulang lagi dohmal itu. Ablal adudain, yaitu adud di sini, ya, adud, ya. Wazira'in, zira'in ini zira dari sini ke sini zira namanya, ya. Besar, jadi adudnya itu dari sini sampai ke sini ini, ya, besar dari bawah atas sampai ke bawahnya ini. Ba'idah ma bainal mangkibain, yaitu lebar di antara, ya, mangkibain, ya, di antara undak-undaknya ini lebar. Rohbar roha, ya, luas, ya, telapak tangannya ini. Rohbar roha. Sasnal kafain wal badamain, ya. Sasna, ya, annahuma yamilan ilal ghalad, ya, tebal, ya, tebal telapak tangannya dan telapak kaki, telapak kakinya. Wasi'ahuma, ya, luas kedua telapak, kedua kaki. Tawilazandain, tawilazindain, ya, tawil luas, panjang, dan, ya, apa, zindain ini lengan, bah, lengan bawahnya juga, ya, panjang lengan bawahnya. Ya, talakla wajhuhu talaklu al-gamari lailatal badar, ya. Berkilau-kilau, memancar-mancar dari wajahnya itu sama saja dengan talaklu, ya. Talaklu al-gamar, ya, mancarnya bulan, ya, bulan purnama. Talak lu al-gomar laylatal badar, bulan yang memancar waktu sedang apa? Bulan purnama. Ya. Wa iza takallama, dan apabila berbicara, yahruju nurun, keluar cahaya dari mulutnya. Min baini sanaya, diantara dari keluar, ya, yang, ya, yang di apa, yang renggang-renggang celah-celah dari gigi, dari giginya itu. Wayab taru an misli habbal ghamam, ya. Jadi diibaratkan seperti habbal ghamam, ya, ada yang keluar dari mulut, dari mulutnya itu. Kayak ada yang sesuatu yang keluar, kalau, ya, kalau kita ngelihat AC itu kalau lagi keluar kelihatan nggak, ya, udah. Jadi apa yang kalau Nabi Muhammad lagi berbicara itu seakan-akan ada yang keluar. Ghamam, ya. Di sini apa maknanya sahab? Ghamam itu, ya. Kayak apa yang meneduhi sahab itu kayak awan, ya. Yaquluna atuhu, katakan sifatnya lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu,
ya, yang menyifatkannya ya tidak pernah melihat sebelumnya ataupun setelahnya, tidak pernah melihat seperti yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang ya melihat kepada sini pernah biasa sudah ya, datang ke negeri ini melihat ada orang begini biasa. Tapi kalau misalnya dia melihat orang ini, tidak pernah aku melihat orang seperti ini ya, lam aro qablahu wala ba'dahu ya, setelah aku melihat Nabi ataupun setelah melihat Nabi, belum pernah aku melihat manusia ada seperti ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alaih. Ya, jadi kita bingung kalau mau menyifati Nabi bagaimana ya, serba takut, serba salah, takut salah ya. Sahabat yang memberikan syair ya, seakan-akan engkau itu ya membikin ya dirimu sendiri ya, ka'annaka kulikta kama tasya'u ya, di situ dinyatakan ya, Zaid bin Sabit itu mengatakan ka'annaka kulikta kama tasya'u, seakan-akan engkau itu diciptakan menurutmu sendiri, kehendakmu sendiri. Ya, gimana kita kalau misalnya dikasih sama Allah nih ya, kasih pena, mau hidung yang bagaimana, mau bibir yang bagaimana ya, dikasih kita ya, belum tentu juga kita mampu ya, walaupun sudah dikasih izin ya. Orang yang tahu ya keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, mereka akan bertambah takut. Orang yang tidak tahu ya bertambah berani ya, na'udzubillah min dzalik ya. Orang kalau dia punya ilmu yang banyak, dia akan takut ya. Di dalam Al-Qur'an ya, tadi ana ambil sedikit kutipan ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dho. Allah perintahkan ya, dahulu turun ayat ini, jangan kalian jadikan panggilan kalian kepada nabi itu, rasul itu, sama seperti panggilan kalian sama-sama teman kalian. Jadi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah saja tidak pernah memanggil ya Muhammad. Jadi harus dengan sopan. Ya. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dho. Ya. Jangan kalian jadikan panggilan kalian itu ya, kepada rasul sebagaimana panggilan kalian sama-sama teman kalian. Di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mengangkat suara kalian di atas suaranya nabi. Wala tajharu lahu, jangan ya mengeraskan suara kalian di depannya dengan ucapan bil gauli kajah riba dikumbak libakdin, sebagaimana kalian mengangkat suara kalian ya dengan teman-teman kalian.
antah bato a'malukum wa antum la tashurun, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghanguskan amal-amal kalian dan kalian tidak merasakannya. Ya, jadi mengangkat suara saja tidak boleh, tidak boleh di hadapan Nabi. Jangan disamakan mengangkat suara berbicara dengan Nabi sama dengan teman-teman kita, sama dengan ya manusia-manusia yang lain, yang lain. Memanggil saja Allah perintahkan dengan sopan, dengan adab. Ya, berbicara saja Allah perintahkan supaya apa? Jangan berbicara yang tidak tidak sopan. Mengangkat suara saja tidak boleh. Memanggil dengan panggilan nama saja tidak boleh, apalagi merendah. Ya. Jadi kalau ada orang yang begini, yang merendahkan begitu, ya. Ulama saja, ya, ulama itu tidak boleh dihina. Ya, kalau memang betul-betul ulama, ya, tidak boleh dihina. Kenapa? Karena dagingnya ulama itu beracun. Orang yang ghibah itu tahu ghibah kan? Ya, ngomongin orang. Kalau yang digibahnya orang biasa, dagingnya biasa. Tapi kalau yang digibahnya adalah ulama, ya, daging ulama itu beracun. Tunggu saja nanti mati. Ya, matinya dalam keadaan beracun. Ya. Jadi harus hati-hati dengan ulama. Ya, jangan main-main kita ngomongin ulama, karena daging ulama itu beracun. Ya, orang yang ngumpetin orang itu, ya, berarti dia sedang makan daging bang. Ayakulalah ma'ahihi maitan pakarihtumu. Dia makan daging bangkai yang dia tidak sukai. Ya, makanya jangan ngumpetin orang. Ya, jangan ngejelekin orang. Ya, ya Ibu. Ya. Hati-hati. Ya, kita ini kadang-kadang ya saya ini alasannya banyak banget, ya. Bukan mau ngecilin, bukan mau ini, ya sama aja. Ya. Waktu Sayyidatuna Aisyah ditegur sama Nabi. Ya, waktu di depan Nabi Sayyidatuna Aisyah ngelihat ada perempuan kecil. Ya. Bukan tujuannya menghina, ya. Ada badannya kecil, ya. Cuma kelepasan ngomong, ya. Kecil, ya. Maka apa kata Nabi, ya Aisyah, "Lau muzijat adil kalimah ilal bahr la taghayyar." Jikalau ucapanmu tadi kecil ngomongin perempuan itu tadi, ya, aku lemparkan ucapan itu ke lautan, maka lautan akan berubah warnanya. Ya. Jadi sangat dahsyat di dalam urusan manusia. Apalagi kita belum tahu yang mana, ya, betulnya atau salahnya. Ya, jadi kita kalau urusan sama manusia ya nanti dah pinggirin dulu, ya. Ini urusannya ya berat, ini urusannya. Kalau urusan sama manusia. Tapi kalau sama Allah cepat, ya. Kita bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan berani-berani. Kalau sama ulama saja beracun, apalagi sama Nabi.
ya, apalagi sama roh rasul, ya, manusia yang paling mulia, ya. Jadi kita di sini bukan ajang untuk cerita-cerita yang ada di Facebook, bukan. Ya, takut saja di akhir zaman sekarang ini orang sudah terkikis imannya. Melihat yang begini, mendengar yang begini, ya, jadi seakan-akan ditutupi, seakan-akan tidak masalah. Padahal hatinya semua, hati kita ini bermasalah. Semua hati kita ini tidak terima. Ya, orang tua kita jadi hina, nggak terima. Apalagi Nabi kita. Ya, tapi subhanallah masih ada aja yang belas. Ya, nah inilah namanya juga sudah akhir zaman. Ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita diselamatkan keluarga kita oleh Allah Subhanahu. Keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting, ya, cerita-cerita ini adalah mengingatkan kepada kita, ya, untuk lebih-lebih lagi kita beradab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih-lebih lagi kita berakhlak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita permainkan. Ini masalah besar. Ya. Jangan kita berani-berani, ya, masalah keyakinan, masalah keimanan, jangan main-main. Ya. Di dalam lintasan hati kita, di dalam ucapan kita, ya, kalau kita tidak mampu, tidak tahu, ya sudahlah. Jangan berani-berani. Yang mana penyesalannya tidak akan ada habis-habis. Tidak akan ada habis-habisnya. Sallallahu subhanahu wa ta'ala. Ayyab ta'alina wa ta'arifin. Wa yabagin abidin. Wa yabagin ta'awin. Wa yahdina ila sawah sabil. Allahumma fir zunubana. Wa astur uyubana. Wa takabbal amalana. Tub alayna tawbatan nasuha. Izakina jisman wa qalban wa ruha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyul ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syirril Fatiha. Amin. Amin. Ya Rabbana qul ya Rabbana siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rabbana, ya Rabbana.